Semua persamaan garis berikut mempunyai gradiennya setengah, kecuali. Jadi kita cari A, B, C, D-nya ya, yang mana yang gradiennya setengah. Kalau yang D, itu udah Y sama dengan. Nah, kalau udah Y sama dengan, itu kita tinggal lihat aja angka yang nempel sama X, setengah. Nah, ini berarti gradiennya setengah ya. Jadi yang C kita coba nih, 2Y tambah X sama dengan 0. Ini soal yang C ya. Berarti kita bikin dulu Y sama dengan. Caranya, plus X-nya kita pindahkan jadi min X ya. Jadi Y-nya berapa? Min X dibagi 2. Atau sama aja min setengah X. Berarti ini benar juga dong gradiennya setengah. Kita coba yang B. Yang B, 2Y min X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan min X ini pindah ruas jadi plus X. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Berarti Y-nya, X-nya dibagi 2. Min 1-nya juga dibagi 2. Nah, ini depannya sebenarnya ada 1 ya angkanya. Berarti gradiennya yaitu setengah. Nah, ini salah nih. Kan kita nyari yang kecuali. Jawabannya yang B ya. Nah, gimana kalau misalnya yang A? Yang A berarti jawabannya salah ya. Sorry ya, kita jawabannya kan gradiennya setengah kecuali. Berarti yang B udah benar setengah. Pilihan kita sebenarnya yang C ya, karena ini min setengah, salah ya. Kita coba yang A. Yang A itu berarti kan 2Y sama dengan X tambah 3. Berarti Y-nya gimana? X-nya dibagi 2 ditambah 3-nya dibagi 2. Ya, ini depannya 1 sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dia berapa gradiennya? Setengah juga ya, yang nempel sama X ya. Jadi kecuali itu yang C yang salah, karena kita dapat tadi min setengah.